Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Pasangkayu 2 tahun terakhir ini. Setelah dia berdiri sendiri, yang dulunya bergabung dengan Dinas Perhubungan, sekarang membantu Bapak Bupati dalam hal penyebaran informasi di pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Adapun keberhasilan Kabupaten Pasangkayu yang diinformasikan lewat website Kabupaten dan media televisi, media cetak, semua sudah kita informasikan beberapa potensi-potensi daerah yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Yang pertama, Udang Faname, ada inspektor yang masuk untuk tambang, dan masih banyak yang lain yang sudah kita informasikan dan dilirik oleh inspektor yang ada di Indonesia maupun yang dari luar. Kemudian informasi-informasi yang kita keluarkan lewat website yang ada di kabupaten itu sudah terbaca oleh hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian teman-teman wartawan lokal yang ada di Kabupaten Pasangkayu juga membantu kita dalam hal penyebaran informasi orang yang ada di luar Kabupaten Pasangkayu. Kemudian hampir semua wilayah Kabupaten Pasangkayu ini sudah terjangkau jaringan komunikasi baik HP maupun internet. Walaupun masih ada beberapa tempat, tapi itu sudah tidak terlalu mengganggu dalam hal ini. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu beserta staf mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pasangkayu yang ke-16. Pasangkayuku!